wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in farijal al muslimin ya qawiyyu ya matin wa khushar al zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al alil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'i durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil lil farijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira ma ba'du. Faqala al musannifu الشيخ الإزي رحمه الله تعالى وعد علينا وفضنا من بركاته وسراره ونفحاته وأنواره وعلومه وكراماته في الدارين آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بسم الله الرحمن الرحيم. Baslun tining panika baslun panika setong besaan mun takmilo makna ting takror deki begena karena bekale soro boleh pun kok tining panika baslun panika setong besaan fi amsilatin setetap edelem anarangakina banyak-banyak bentuk min tasrifi hadhihi dari tasrifna panikah al-af'ali rawapana banyak-banyak fi'il. Jadi di dalam fasol ini akan dijelaskan bentuk-bentuk tasrifan fi'il. Jadi bentuk yang dimaksud adalah wazan. Kok wazan apa sih qot? Jadi yang dimaksud bentuk-bentuk di sini adalah si. Jadi ada fi'il, mudhari, masdar dan seterusnya. Paham? Baik istilahi atau lughawi. Ammal madi, ana pontining fi'il madi. Fahuwa maka panika dining kak ruamadi alladhi panika fi'il dalla se'anu tuwaki ponapa alladhi ala maknan atas situng makna ala maknan atas makna kelakuan ala maknan atas makna wujidah seepangki ponapaka arwa maknan fi zamani idalam zaman waktu masa al-madi seampon kalebet titik jadi fi'il madi itu fi'il yang menunjukkan makna perbuatan yang terjadi pada masa. Jadi istilah lampau itu tidak kemudian harus dulu sekali, artinya yang sudah. Paham? Paham? Yang sudah dilakukan maksudnya. Paham?
Fal mabniyuh maka tining se'i bentuk. Semabni fal mabniyuh maka tining se'i bentuk. Lil fa'ili karena fa'il. Minhu halai dari ka'arwa madi. Madi paling atas bukan az-zamanil madi rujukannya. Madi si paling atas rujukannya. Minhu halai dari ka'arwa. Ma panika fi'il. Kana sebada awaluhu. Ponapa awal ka'arwa ma. Maftuhan panika ipa fathah pona pema. Maftuhan panika ipa fathah pona paka aroma. Aukana ota bebed awalu mutaharikin. Ponapa awal huruf seharkat? Maftuhan panika ipa fatha ponapa awal? Ikhlak tadi maftuhan panika ipa fatha ponapa? Awal awal awaluhu. Saya pertama maftuhan panika babatha ponapa ka ro awaluhu. Saya baba maftuhan panika babatha ponapa ka ro awal titik. Fi'il madi yang mabni. Halo. Ba. Fi'il madi yang mabni. Cak binaan lebih saja wafender gila, keng fak nang nang wah. Payakin ke pengetahuan sendiri, cak terpengaruh kau reng. Fi'il madi yang mabni, mabni fa'il ku artinya kalimat kerja kata kerja aktif, memukul, berdiri, makan, kata kerja aktif. Mabni fa'il kok buta apa berarti? Ah? Kalau mabni maf'ul buta ka maf'ul dijadikan naibul fa'il. Paham? Ini mabni fa'il. Nah, ciri-cirinya fi'il madi mabni fa'il itu pertamanya mesti harkat. Paham? Paham? Semua fi'il madi mabni fa'il di depan mesti fathah. Mesti fathah. Atau huruf pertama yang berharkat mesti fathah. Ngerti? Misaluhu tining contohna ka arwa mabni fa'il panika tasrep Nasoro itu di depan apa? Huruf apa? Harkatnya? Saya tidak bicara fa'fi'il bukan? Tidak harus?
fa'il, pokoknya yang di depan. Seperti tafa'ala, di depan itu huruf apa? Fa'il atau bukan? Harakatnya? Paham? Loh, kalau seperti infa'ala, ifta'ala, istaf'ala, di depan apa? Kok tidak? Nah, itu tidak dihitung karena itu hamzah wasol. Hamzah wasol itu dibaca ketika ada di depan, tapi kalau sudah terjepit tidak dibaca. Paham? Jadi keberadaannya dianggap. Halo? Maka yang menjadi perhitungan, yang diperhitungkan, yang menjadi pertimbangan bukan hamzah. Setelah hamzah itu sukun. Paham? Paham? Nah, yang jadi pertimbangan fathah itu adalah huruf pertama yang berharkat. Imfa'ala. Hamzah jangan dihitung. Setelah hamzah ada apa? Harkatnya. Huruf pertama apa yang berharkat? Harkatnya. Nah, itu. Itu yang dimaksud awwalu mutaharrikin. Paham? Istaf'ala sama hamzah, nah, jangan dianggap. Sin sukun. Setelah sin huruf apa yang pertama berharkat? Ta. Harkatnya fathah mesti. Ngerti? Wa kisban ngiasa fasira sampian ala hadha atas panika nasoro nasoro ala hadha atas panika nasoro nasoro da fa lalah wa tafa lalah wa mfa'alah wafta'ala wastaf'ala. Ayo, hamzahnya ada dibaca kan? Bani wa istaf'ala bukan wastaf'ala. Hamzah seolah-olah paham. Waf'anlalah dan if'anlalah, waf'au'alah dan if'au'alah, waf'alallah dan if'alallah titik. Artinya semua tasrif lughawi fi'il madi ya seperti nasoro-nasoro itu. Fi'il madi yang mabni. Ala, paham? If'an lalah coba. Pakaja. Istaghfara. Wala tu'tabaru. Nah ini. Kalau seperti akromah, af'ala itu hamzah koto, bukan hamzah dihitung kalau itu, paham? Wala tu'tabaru banta'i bitong harokatul alifati. Puan apa banyak-banyak harkata banyak-banyak alif. Makanya tidak disebut hamzah, disebut alif. Paham? Fil awaili sebade dalam banyak-banyak permulaan. Istaf ala if au ala if an lala. Fil awaili sebade dalam banyak-banyak permulaan. Jadi harkat alif yang ada di awal-awal itu tidak.
Kenapa? Fa innaha, karena saungkun ponapa ka'ro alifat. Fa innaha, karena saungkun ponapa ka'ro alifat. Zaidatun, panik ketambahan. Zaidatun, panik ketambahan. Tasbutuh, tep-tep ponapa ka'ro alifat. Fil ibtidai, idalem permulaan. Watas kutuh, ban gugur ponapa ka'ro alifat. Fiddarji idalem kabadaan terjepit. Fiddarji idalem kabadaan takepe. Setecet bulan takepe. Fiddarji idalem kabadaan takepe. Jadi harkat alif-alif di depan itu tidak dihitung karena dia statusnya hanya halo. Kondisinya dia dibaca ketika ada di awal kalam, kalimat, tetapi ketika terjepit di antara dua huruf dia gugur. Paham? Coba setelah bismillahirrahmanirrahim apa biasanya? Ah, apa? Hamzahnya itu alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau dipisah. Tapi kalau disambung hilang hamzah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Paham? Paham? Alhamdulillah dibaca alhamdulillah, tapi membeda wau dia dana. Hilang hamzahnya kemudian. Paham? Halo. Itulah makanya disebut hamzah wasol. Itu artinya apa? Wasol, nyambung. Paham? Iya munfasol pesan. Wah, contohnya ngakibur ruah tak terpengaruh ke selain. Mun yakin langsung ngucak nyambung. Teka selake rakean ranjing ngucak terpisah. Tak terpengaruh. Jadi artinya wasol apa? Karena di depan hamzah disambung dengan setelah. Setelah apa? Kalau hamzah bab if'al itu hamzah apa namanya? Koto itu artinya hah? Memutus. Memutus yang di depan hamzah dengan setelah. Paham? Hamzahnya bab if'al itu hamzah kotok, paham? Makanya wabil islamidina Allahumma ja'alna bil imani. Bil imani, hamzahnya dibaca di amana yu'minu aslama yuslimu. Jadi hamzahnya hamzah kotok, jangan dihilangkan. Wabil islamidina. Paham? Kalau hamzah wasol bisa dihilangkan bilistighfari. Nah, istighfar itu di istighfaro, hamzahnya hamzah bilis. Jadi istighfar ada al, al istighfar. Pasain mbak bil istighfar itu boleh dibaca bilistighfari, hilang apanya? Paham? Bagai Islam tidak bisa, bil islami tidak bisa. Paham? Halo. Makanya khutbah itu ya di khutbah.
wa aslih lana. Tidak boleh dibaca waslih, tidak bisa. Kalau ada khotib yang baca waslih, itu tidak tahu bedanya hamzah kotok dan hamzah paham. Karena di aslaha yuslihu aslih, bab if'al hamzahnya mesti paham ya. Wal mabni yutining se mabni lil maf'uli, karena wal mabni yutining se mabni lil maf'uli, karena maf'ul minal madi alaih dari fi'il madi, minal madi alaih dari fi'il madi, khabarnya masih di belakang itu, paham? Wa huwa alaitin inkara mabni lil maf'ul, wa huwa alaitin inkara mabni lil maf'ul alladhi panika madi, alladhi panika fi'il, gitu aja, alladhi panika fi'il. Baik. Baik. Lam yusamma setae sebut. Fa'iluhu panapa fa'ila karo alladhi. Adapun fi'il madi bina maf'ul, yang dimaksud fi'il madi mabni maf'ul yaitu fi'il yang, fi'il yang duribah zaidun, dipukul siapa? Zaid. Pelakunya, fa'ilnya, siapa yang memukul tidak disebut. Paham? Paham? Konsepnya begini, fa'il tidak disebut itu kemungkinannya dua, bisa jadi karena tidak diketahui, bisa jadi karena memang diketahui. Paham? Ada yang memang karena tidak diketahui, ada yang memang karena surikol malu. Ikeco al malu pun apa harta? Siapa sih ngeco? Yo maling ite temar tena. Ngerti? Ada fa'il yang tidak disebut karena memang, halo, oi, segi ibu contoh nah, lah si surkal malu tidak disebut karena ada yang memang, nah, berarti tak fokus ban, ada yang memang, contoh nah, wahulikol insanu do'ifa. Wa khuliqa ban diciptakan lan insanu basir manusia dhaifan hale lemah. Siapa yang menciptakan? Nah, iya itu tidak perlu disebut kadang karena sudah paham. Maka berapa kare? Ho berapa kare? Halo. Ma panika madi. Ma panika madi kana sebada awaluhu pon apa awal ka arom ma mat moman panike patoma pon apa karo awal kafu ilah hale akati fu ilah wa fu lila
wa uf'ila wa fu'ila. Ya, tulisna pada fu'ila ben fu'ila ji tulisna pada. Wa fu'ila wa fu'ila wa tufu'ila wa tufu'ila. Awalnya mesti paham. Au kana otaba bada awalu mutaharrikin. Ponapa awal huruf seharkat min hur halay dari ka roma. Minhu ala seha sederi atau sevin. Minhu sederi ka roma matmoman panikai potoma. Sama dengan tadi. Hamzah tidak perlu dihitung. Paham? Lalu tining awalu mutaharikin nahu uftu ilah. Apa awalu mutaharikin di situ? Ah? Nahu uftu'ila titik wa hamzatul wasli tining hamzah wa asalah tattabi'oh panika anorok ponapa hamzah hadza da panika al matmumah ropana huruf seipatoma titik harkat hamzah wasol itu mengikuti huruf yang doma itu. Jadi di dalam ifta'alah si pertama ipatoma apa? Ta' apa doma hamzah nah norok tak norok benar mah ikut huruf pertama yang berharkat tak itu kalau di mabni maf'ul taknya jadi tuh hamzahnya ikut tuh ikut berharkat paham jadi bukan tetap dibaca iftu'ilah ngerti. Wa ma bantining horob qabla akhirihi sebeda isabluna akhir ka arwa mabni maf'ul atau masih yetas mun, tapi kalau di, diberi rujukan ma akhirihi seku masih diada najri ya kacau pas jadi langsung hi kabeli kah halo. Wa ma bantining horob qabla akhirihi sebeda isabluna terakhir ka arwa mabni maf'ul ya kuno panika bada ponapaka aroma maksuron panika epakasro ponapak ma maka belajar ya ya kuno panika bada ponapaka aroma kobla maksuron panika epakasro ponapaka aroma kobla abadan idalem selamanya. Ciri kedua dari fi'il bina fi'il madhi mabni huruf sebelum terakhir huruf sebelum harakatnya mesti yang pertama harakatnya mesti halo istaf'ala huruf pertama yang berharakat apa? Huruf sebelum terakhir. Jadi dibaca tang iding. Paham? Tining ma qabla akhirihi nahu nusirah zaidun wastukhrijal malu titik. Nahu nusirah zaidun
wastukhrijal malu. Nusiroi tolongin Zaidun pasira Zaid. Siapa sih nolong? Tidak disebut. Of all. Paham? Karena yang ditolong siapa? Nah, yang di itu biasanya jadi apa? Hah? Maf'ul bih, paham? Oi. Nah, sekarang maf'ul bih posisinya menempati posisinya fa'il. Makanya disebut naibul. Maka kemudian disebut mabni maf'ul. Karena yang dibutuhkan adalah naibul fa'il. Yang dibutuhkan adalah maf'ul yang kemudian menjadi wastukhrijal malu ustukhrijai pa keluar al malu pun apa harta titik. Artinya ammal mudhari ana pontining fil mudhari fahuwa maka panika tining ka ro mudhari ma panika fi'il yakunu sebada awaluhu pun apa awal ka roma ihdaz zawaidi panika salah setong banyak-banyak huruf tambahan ihdaz zawaidi panika salah setong banyak-banyak huruf tambahan al arba'i sempak gitu. Adapun fi'il mudhari itu mesti diawali salah satu huruf tambahan yang berapa? Artinya di depan sekali, paham? Mesti ada salah satu dari empat huruf. Wahyatining karo zawaid alhamzatu panika hamzah wanono banon walya uban ya watta uban ta. Ya jema'u halema kompol hada ka'arwa hamzah ila akhirihi ya jema'u halema kompol hada ka'arwa anaitu puan apa lafad anaitu au atainah otab lafad atainah au na'ti otab lafad na'ti. Dengar ya, kebiasaan orang Arab itu memang membuat singkatan dengan kalimat yang punya makna. Ini asal singkatan. Coba, kalau di Indonesia kan enggak kan, asal singkatan kan. Sekolah menengah atas, disingkat SMA, itu tidak makna. Apa maknanya SMA? Tidak. Mun kepanjangannya ada, tapi maknanya SMA tidak. Pusat Kesehatan Masyarakat disingkat Puskesmas. Apa Puskesmas? Ada maknanya. Mun kepanjangannya ada, tapi Puskesmas tidak ada maknanya. Apa boleh nama-nama si kuntelo SMA, MTS, MI, apa boleh macam-macam singkatan. Paham? Makanya saya suka sekali singkatan yang punya makna. Forum Alumni Muhibbin Ma'had Al-Mukri disingkat Fahman. Apa maknanya? Ada orang yang faham. Ziyad Alif Nun Fahmani, orang yang faham milikku. Ada maknanya. Musabaqah Qiraatil Kutub disingkat Mukriku. Ada maknanya. Al-Mukriku. Ngerti maksudnya? Jadi singkatan itu yang asik memang yang ada apanya? Ada maknanya. Itu hamzah non iya ta disingkat ana itu. Ana itu ada maknanya. Ana ana ya ana anat anata ana ina ana itu ana ina.
ataina ada ata ataya atau atat atata atata tata atata ataina ataita ata itu ma ata itu nakti ada ya ti ani ya tu natati tati ani ya ti natati tati ani tak tu natati natati ani tak ti naati nakti paham ati nakti ada maknanya disingkat padahal itu singkatan dari huruf mudhara'ah huruf tambahan untuk fi'il paham lanjut fal hamzatu maka tining hamzah lil mutakallimi panika tetap ikandi madlul wahdahu halekati bin mutakallim hamzah itu untuk madlul mutakallim wahdah menunjukkan pembicara sendiri pembicara yang sen ngerti adribu mokol basera ya kaula itu ya pembicara itu karena engkau tedung engkau aja apa ya pembicara aja dia ketibi geng paham wanono tining non idza kana panika wanono tining non lahu panika tetap ekandi kak romo takalim idza kana inale kana bada mahu panika asarta kak romo takalim idza kana inale kana bada mahu panika asarta kak romo takalim wairuhu pasera lain kak romo takalim titik menon untuk pembicara ketika dia bersama halo biasa dalam bahasa kita disebut kami atau tak paham atau dalam ilmu nahu ada dua lil mutakallimi mahu ghairuhu awil muazzimi atau bagi mutakallim yang mengagungkan dirinya sendiri seperti Allah misalkan inna nahnu nuhyil mauta padahal Allah sendiri kok pakai nahnu pakai na nuhyi pakai mutakallim al-ghair itu li ta'zimi nafsah jadi Allah itu mengagungkan dirinya sendiri zatnya sendiri paham halo Riaki jong. Cek ngelamun. Ngerti? Wa ta'u tining ta' lil mukhatabi panike kandi madlul mukhatab. Mufradan halai mufrad wa musannan ban musanna wa majmu'an ban jama'. Sedangkan ta' itu untuk menunjukkan mukhatab baik mufrad mukhatab atau tasnia mukhatab atau jamak paham mudzakkaron sami saos panika lake kana badah pon apakah ro mukhatab au muannasan atau panika muannas baik mufrad mudzakkar mukhatab mufrad atasnia mudzakkar mukhatab jamak mudzakkar mukhatab mufrad muannas mukhatabah tasniyah muannas mukhatabah jamak muannas mukhatabah itu semua diawali boleh walil ghaibati ban untuk ghaibah al mufradati si mufrad wali musannaha ban ikandi tasniyana ka arwah ghaibah titik tak fi'il mudhara' yang diawali tak juga menunjukkan madlul mufrad mufrad tasnia ada remak menunjukkan madlul mufrad atau ngerti jamak muannas ghaibah apa apa depannya paham cek kalamun ngecih ngebos ke kitab, cok ngebos ke mandiman, ngebos ke kipas, ngebos ke apa, cok mau nyalamun paham?
wal ya utining ya lil ghaibi panike kandi madlul ghaib al mudzakkari si mudzakkar mufradan halai mufrad wa musannan ban tasnia wan majmu'an ban jama'. Wali jam'il mu'annas ibn ikandi jama' mu'annas al-gha'ibi si-gha'ib titik. Ia untuk mufrad, mufrad boleh, boleh lagi paham. Wa hadza tining panika mudhari wa hadza bantining panika yasluhu panika patot ponapa hadza ya seluhu panika patot panapa ka'ru hadza lil hali ila akhirihi wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.